sampai koma. Tugasnya bukan memperjuangkan pemerintah kami sampai beliau terkalah masuk ke tengah COVID. Ini juga dengan semangat tinggi. Sampai hari ini semua pakar masih belum bisa menemukan hal pasti tentang COVID tersebut, baik dengan prosesnya sampai dengan terapinya. Sehingga sampai hari ini kita masih melakukan, pakar-pakar ahli masih melakukan penelitian yang yang perlu kita tekankan, yang pertama, transparansi akuntabilitas penyelenggaraan rumah sakit ini harus terus kita tingkatkan. Komunikasi juga dengan masyarakat harus kita tingkatkan dalam rangka apa? Meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan rumah sakit kita untuk berkembang lebih baik lagi. Ini yang kita tekankan sehingga rumah sakit ini ada tiga pilar, manajemen, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketika tiga pilar ini secara bersama-sama membesarkan rumah sakit, saya yakin bahwa rumah sakit kita akan cepat untuk menjadi rumah sakit yang besar. Seperti yang tadi saya kemukakan, kita berharap nanti di Tanah Abang menjadi rujukan karena semua penyakit bisa kita tangani di rumah sakit tadi. Mujahsin, ya, tapi memang perlu kita kebersamaan kita untuk membesarkan rumah sakit kebanggaan kita itu. Untuk rujukan mana Pak? Rujukan? Saya harapkan tidak ada lagi yang dirujuk keluar daerah. Nah, kecuali yang kasus-kasus spesifik yang memang tidak bisa dilayani di Kalimantan Selatan ini, kan? Seperti kasus-kasus spesifik yang harus dilayani di Rumah Sakit Dr. Sutomo misalnya, atau di Harapan Kita, atau di Rumah Sakit di Jawa. Nah, seperti itu. Tapi penyakit-penyakit yang biasa tidak spesifik, saya berharap cukuplah dilayani di Rumah Sakit Bu Yasin. Jadi nanti kan dari puskesmas, dari Rumah Sakit Yaji Mansur, rumah sakit yang dari di Bumi Makmur yang nanti kita bangun tahun depan, itu kalau harus dirujuk, merujuknya tidak kemana-mana, ke Rumah Sakit Bu Yasin, dan Bu Yasin lah yang bisa menyelesaikan. Sehingga tidak ada yang dirujuk keluar, saya harapkan seperti itu. Mengutamakan pada sisi pelayanannya dulu. Kalau dari konstruksi bangunan, saya kira itu sudah cukup. Dan nanti tidak harus semua dari pemerintah daerah, karena ini BUD dia bisa untuk bekerja sama, ya. Jadi bisa kerja sama dengan yang lain. Seperti tadi kata Bu Dr. Isna, insya Allah bulan depan untuk hemodialisa bisa kita laksanakan. Itu kan kerjasama operasional, KSO aja dengan pihak lain. Dan rumah sakit itu dibenarkan. Jadi tidak selalu harus dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah. Ini yang saya kira sangat penting sekali. Bagaimana kita membangun jaringan antar rumah sakit, jaringan dengan swasta kita, sehingga kita bisa kerjasama saling menguntungkan lewat KSO, sehingga rumah sakit ini bisa jadi lebih besar lagi. Tempat lagi dengan tiga, ya. Lagi ini kita bangun dua, satu di Kalimantan, satu di Kalimantan Barat, satu lagi yang ada di daerah. Karena kita pelayanan publik seperti tadi disampaikan, jelas prioritas yang paling utama tetap bagaimana kita berusaha meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang bisa memberikan kepuasan kepada semua pelanggan kami seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi beberapa hal yang akan kami lakukan ke depannya adalah bagaimana pemberian pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih baik lagi, khususnya dirawat inap itu nanti kami akan coba desainkan ruangan-ruangan yang sekira boleh dibilang homely lah, ya, sehingga masyarakat itu merasa tidak di rumah sakit tapi merasa di rumah sendiri, tetapi diberikan pelayanan kesehatan secara eksklusif seperti itu sih, insya Allah ke depan ini. Hanya memang bukan kita mengkambing hitamkan pandemi, tapi faktanya memang pandemi membuat semuanya perlu pemikiran yang ekstra, perlu pemikiran, perlu perencanaan yang sangat-sangat hati-hati, karena walaupun ada ruang isolasi yang sebagai penampung pasien COVID, kemungkinan di ruangan lain itu pun tetap harus kita antisipasi, karena pasien itu kadang takut berterus terang bagaimana kondisinya, sehingga saat dirawat di ruangan lain dia positif kan resiko buat yang lainnya. Jadi itu tetap menjadi prioritas kami untuk melakukan kehati-hatian. Jadi ruang rawat inap kami sih yang akan kami jadikan prioritas di tahun ini sampai tahun depan.